결혼한다고 회사도 그만두고 나서 좀 심심해. 미안해. 이제 얼마 안 남았으니까. Dalam sebuah video ini terlihat sepasang suami istri yang sedang mengobrol. Lalu mereka pergi ke tempat temannya sang suami, setelah itu mereka masuk ke dalam rumah teman suaminya. Terlihat teman suaminya sedang memperbaiki bunga. Tiba-tiba mereka datang membuka pintu, setelah itu mereka langsung masuk ke rumah teman suaminya. Dan temannya langsung menghampiri mereka berdua. Dan mereka langsung mengobrol tentang mantan-mantannya yang gagal mereka miliki. 내가 말한 게 맞죠? 그렇구나. 진짜 미인이시네. 천사가 들어온 줄 알았어. Sesudah mereka mengobrol, mereka berdua langsung pulang dari rumah temannya. Satu minggu berlalu, suaminya pergi keluar kota meninggalkan istrinya, istrinya pun kesepian di rumah, dan si istri menelpon suaminya, karena si istri udah gak kuat lagi pengen diwik-wik. Dan suaminya menutup teleponnya, karena alasan sangat sibuk banyak kerjaan, si istri padahal masih kangen sama sang suami, akhirnya si istri merasa sedih karena kurang kasih sayang dan perhatian dari sang suami. Satu hari berlalu, si istri menemui temannya, untuk menanyakan tempat booking cowok. Kebetulan temannya berpengalaman luas, jadi dia tahu di mana tempat BO. Malam pun tiba, mereka berdua langsung ke tempat booking cowok, karena dia tak tahan lagi pengen di wik-wik, dan akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat itu. Mereka pun sampai di tujuannya, yaitu, di tempat booking cowok, dan mereka berdua langsung disambut oleh pria BO itu, lalu mereka berbincang-bincang dulu untuk menanyakan harga dan cara mainnya. Karena harganya tidak terlalu mahal, cuma 300 ribu doang, akhirnya mereka menyetujuinya. Dan si istri orang itu langsung diajak main oleh pria BO itu. Sementara temannya menunggu di luar. Dan temannya itu merasakan hormon ketika pria BO sedang wik-wik, lalu pria BO itu keluar dan langsung menyambut temannya si istri orang itu lagi. Dan dia pun dibawa ke kamar oleh pria BO itu. Singkat cerita, sang istri menelpon suaminya untuk pulang, dan sang suami pun pulang untuk menemuinya. Lalu sang suami kembali lagi keluar kota, si istri merasa depresi, karena dia sangat-sangat depresi, dia pun minum minuman alkohol bersama temannya. Setelah berbulan-bulan suaminya di luar kota, akhirnya si suami pulang. Dan disambut oleh sang istri. Ternyata si istrinya selingkuh dengan temannya sendiri, disitulah si suami amat depresi, dia tidak sanggup menahan rasa sakit hati, ketika dia tahu, bahwa istrinya selingkuh dengan temannya sendiri. Karena dia merasakan sakit yang begitu dalam, dan dia sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit itu, dia langsung berminum minuman keras, yang bermerek Kolesom. Film pun berakhir. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Dan, jangan lupa untuk bantu, like, share, komen dan subscribe.